ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ala al-huda wa dilalata ila al-khairi ibtigha'a marza wajhillahi wa marzatihi wa gurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Pelajaran Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad, dari panduan kitab Khulasah Nurul Yakin, yaitu pelajaran ke-14, Ad-da'watu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti kemarin adalah setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, itu menjadi legalitas, menjadi keresmian seorang Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah, dakwahnya. Nah, tetapi terhalang oleh keadaan bangsa Arab yang di zaman jahiliyah itu sering berperang, dan mereka itu kehidupannya sangat banyak melakukan kemaksiatan, sehingga tidak mudah untuk langsung berdakwah bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pertama-tama itu melakukan dakwah di kota Mekah ini dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Ad-da'watu sirron, berdakwah secara rahasia. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidda'wah sirron, memulailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, door to door, dari rumah ke rumah. Tidak bisa langsung membuka pengajian seperti saat ini karena masih berbahaya. Lamma nazala alaihi, ketika turun perintah dakwah dengan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, berdirilah kamu dan berilah peringatan. Nah, kata-kata ini disebut kata perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalimat perintah di Al-Qur'an itu pasti yang dituju adalah siapa? Pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhan kamu bertakbirlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan kepada bajumu sucikanlah. Warujza fahjur, dan terhadap perbuatan yang jelek hindari. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu memberi tapi ingin mendapat balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhan kamu harus bersabar.
Nah, perintah ini dijalankan oleh Nabi dengan berdakwah. Dakwah pertama kali kepada siapa? Yaitu kepada keluarga terlebih dahulu. Yang didahulukan itu harus keluarga, baru setelah itu ke sekitarnya. Fada'a ahla baitihi, Nabi mengajak kepada keluarga di rumahnya. Wa man yathiqu bihi min asdiqaihi, dan orang-orang yang percaya dengan Nabi daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, orang-orang yang meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dakwah itu tidak mudah. Ya, dakwah itu mengajak orang menuju menyembah kepada Allah. Di zaman itu orang-orang kenal apa tidak dengan Allah? Tidak ada yang mengenal. Nah, apakah diterima? Man la ya'rif lam yuhib, dikatakan orang yang tidak kenal itu tidak akan sayang. Ya, makanya butuh dikenalkan dulu baru bisa disayang, baru bisa percaya dengan adanya Allah. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah, Nabi mengajak mereka, keluarganya, teman-temannya ini untuk ibadah kepada Allah sendirian. Ya, warra'fati binnas, di samping menyembah Allah sendiri, mengesakan Allah, dan untuk mengajak kasih sayang kepada manusia. Wal ittihadi, dan mengajak untuk bersatu. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Jadi yang diajak pertama oleh Nabi itu pertama menyembah Allah. Dari asalnya menyembah batu, patung, kepada menyembah Allah. Itu tidak mudah. Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, gampang dipercaya apa tidak kalau tidak bisa dilihat itu? Tidak mudah dipercaya. Tetapi disitulah iman kita. Kalau beriman kepada Allah itu harus meyakini Allah itu wujud meskipun tidak bisa dilihat oleh manusia. Berarti ya. Kemudian diajak untuk kasih sayang kepada manusia. Yang kemarin apa? Orang tua itu kejam kepada anak perempuan, ya. Dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Apa artinya? Ketika bayi-bayi perempuan itu yang dikubur hidup-hidup, nanti di akhirat ditanya bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa kalian ini bisa dibunuh oleh orang tua sendiri? Apa dosanya anak itu? Dosanya apa kira-kira? Ya, karena orang tuanya merasa malu kalau nanti menjadi besar anak itu akan dipermalukan. Padahal enggak punya dosa tapi dikubur oleh orang tuanya. Nah, ini diarahkan oleh Nabi supaya kasih sayang dengan anak, terutama anak perempuan. Ya. Kemudian juga menyayangi orang lain yang asalnya sering berperang. Bangsa Arab itu diajak untuk bersatu, meninggalkan peperangan. Nah, ini sulit, enggak mudah. Waqad bada'a bidda'wati sirron, Nabi memulai dakwah sembunyi-sembunyi. Khaufan min fuja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu, karena Nabi khawatir pertentangan manusia dengan perkara yang belum dikenal oleh manusia. Walam yasma'u bihi, dan mereka belum mendengar tentang ajaran agama Islam ini.
Nah, kalau enggak kenal biasanya kita datang di suatu kampung tidak dikenal, dicurigai apa tidak itu? Ya, kadang-kadang dicurigai, jangan-jangan ini mau mencuri ini. Ya. Setiap yang tidak dikenal itu akan dicurigai terlebih dahulu. Begitu pula Nabi tidak langsung mendakwahkan terang-terangan mendekati orang-orang yang sekiranya percaya dengan berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap Allah itu memberikan hidayah dan iman kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian awalul mu'minina, siapa orang yang pertama kali beriman kepada Nabi? Hah? Ada yang tahu pertama kali yang beriman siapa kepada Nabi Muhammad? Ya, di sini diterangkan awalul mu'minina di bab yang berikutnya, pertama kali orang yang beriman kepada Nabi, awwalu man amana bihi minan nisa Khadijah. Pertama yang beriman kepada Nabi itu dari golongan perempuan adalah Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama iman itu bukan laki-laki. Kalah laki-laki dengan perempuan, karena yang pertama kali beriman itu perempuan, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ta'taqidu sidqa risalatihi, dan Siti Khadijah itu sudah yakin tentang kebenaran ajaran Nabi, lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwwatihi, karena melihat tampaknya tanda-tanda tentang kenabian Nabi Muhammad, mundu safratihi ma'a khadimiha Maisara, sejak perjalanan Nabi ke kota Syam berdagang dengan pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisara. Sejak itu sudah yakin ini pasti Nabi akhir zaman ini. Karena Siti Khadijah itu bukan orang yang bodoh. Siti Khadijah itu termasuk ahli ilmu agama di zamannya. Ya. Karena sudah menguasai kitab Taurat dan Injil yang asli. Dilihat di kitab Injil itu ada cerita tentang Nabi akhir zaman. Diteliti tandanya persis yang ada pada Nabi Muhammad itu. Di punggung Nabi ada stempel kenabian. Ya. Dan Nabi Muhammad itu selalu harum baunya. Ya, enggak, meskipun tidak memakai minyak wangi. Bukan seperti kita ini. Ya, baunya enggak sedap. Ya. Banyak tanda-tanda kenabian yang sudah diketahui Siti Khadijah sebelum iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu dari golongan perempuan siapa? Siti Khadijah. Ya. Wa awwalu man ana bihi amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq. Pertama kali yang beriman dengan Nabi Muhammad dari kelompok laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq itu? Wa kana sadiqahu qabla ba'sihi. Abu Bakar Siddiq ini adalah teman dekatnya Nabi sebelum menjadi Rasul, diutus menjadi Rasul. Jadi Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sudah bersahabat sebelum Nabi jadi Rasul. Tahu bagaimana kejujuran Nabi Muhammad, ya, bagaimana kemuliaan akhlaknya. Jadi ketika disampaikan Islam, langsung percaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Walam ya'had alaihi kadziban. Sahabat Abu Bakar Siddiq ini tidak pernah menyaksikan kepada Nabi Muhammad kebohongan. Nabi itu selalu jujur. Maka apapun yang dia sampaikan langsung dipercaya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian Wazaid bin Harithah. Yang kedua adalah Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah ini? Nah, orang-orang Islam itu sekarang tidak kenal dengan sejarah para sahabat Nabi. Ya, kalau ditanya siapa pencetak gol terbanyak Piala Dunia, wah tahu semua. Siapa? Ya. Kalau ditanya siapa pemain film drama Korea, wah tahu semua. Ya. Cuman ketika ditanya siapa yang beriman kepada Nabi dari golongan laki-laki waktu pertama-tama kali, semuanya diam. Semuanya tidak tahu. Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak perhatian dengan urusan agama. Ya. Padahal di akhirat itu orang-orang kafir yang main sepak bola, yang jadi pemain drama Korea itu masuk surga apa masuk neraka itu? Ya, kalau disuruh bareng mereka mau apa enggak? Masuk neraka. Nah, seperti itu diidolakan. Ini salah apa benar ini? Seharusnya mengidolakan itu sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar Siddiq yang terkenal jujur. Ya, karena sulit mencari orang yang jujur zaman sekarang ini. Ya. Melihat juga mengidolakan Sayyidina Umar yang sangat tegas, enggak mau peduli dengan kemaksiatan. Zaid bin Harithah ini adalah karena mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu asalnya budaknya Nabi. Nabi itu memiliki budak laki-laki yang bernama Zaid. Bahkan sering dijuluki itu putranya Nabi, Zaid bin Muhammad. Tapi bukan, itu adalah budak fa'atokohu yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu karena sudah dekat dengan Nabi, kenal Nabi itu jujur, enggak pernah bohong. Kalau ditawarkan tentang keimanan, langsung dia menyambut iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man amana bihi minasibyan, dan pertama kali yang beriman dengan Nabi Muhammad dari kelompok anak-anak siapa? Ali ibn Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib Asadullah Al-Ghalib. Sayyidina Ali itu mulai kecil belum pernah bermaksiat. Ya. Jadi dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa artinya karramallahu wajhah? Ada yang tahu? Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kenapa dimuliakan wajahnya? Karena tidak pernah Sayyidina Ali ini menundukkan dahinya sujud untuk menyembah berhala. Ya, di antara sahabat Nabi itu sudah ada yang pernah menyembah berhala, asalnya musyrik, kemudian iman dengan Nabi. Tapi kalau Sayyidina Ali mulai kecil sudah iman, enggak pernah menyembah berhala. Ya, wajahnya ini dimuliakan. Yang kedua dikatakan karramallahu wajhah. Kenapa? Karena wajah Sayyidina Ali ini tidak pernah memandang kepada aurat, ya, baik auratnya sendiri atau aurat orang lain, tidak pernah. Ketika beliau buang air kecil atau mandi, selalu memakai ya pakaian yang tetap menutup aurat. Mandi dengan basah-basah, tapi nanti ganti lagi, seperti itu. Belum pernah sekalipun memandang auratnya, apalagi aurat orang lain, enggak mungkin. Ya, karena itu karramallahu wajha. Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali wa kana rabibar rasul, itu asuhan, anak asuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib. Nah, dahulu ketika Nabi itu kecil, ditinggal meninggal oleh kakeknya Abdul Muttalib, dirawat oleh siapa?
oleh pamannya yang bernama Ammuhusyaqiku Abu Thalib, paman dari saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib. Setelah Nabi sudah dewasa, ingin membalas jasa pamannya ini dengan cara yang sama, apa? Yaitu menganak asuh, mengambil asuhan putra daripada Sayyidina Abu Thalib yang bernama Ali, Ali bin Abi, diasuh oleh Nabi. Jadi untuk membalas jasanya, dulu pernah diasuh oleh pamannya, sekarang putra pamannya ini diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil sudah kenal dengan Nabi dan langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan nantinya Sayyidina Ali ini menjadi menantunya Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena pemuda yang terjaga, enggak pernah berbuat dosa. Ya, enggak pernah ya main perasaan, selalu gentle. Dia itu ahli ibadah. Ya, enggak pernah bohong, enggak pernah maksiat, dan juga pemberani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika awal pertama kali ada perang Badar, yang maju pertama adalah termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib di medan perang itu, pemberani. Ya. Jadi itu laki-laki harus pemberani, kesatria, kemudian pandai. Sayyidina Ali itu babu Madinatil Ilim, pintu kotanya ilmu. Kalau Nabi itu disebut ana Madinatul Ilim wa Aliyun babuha. Nabi itu pintu kota ilmu, kalau Sayyidina Ali pintunya. Pandai, kemudian gagah, ya, tampan. Orang-orang Quraisy itu terkenal tampan, putih, tinggi, besar. Ya, pemberani. Kemudian dia jujur, tidak pembohong, bukan gombal, ya, tapi dia selalu jujur dan memiliki nasab yang mulia, keturunan bangsawan Quraisy. Ya, jadi Sayyidina Ali itu mulia, sehingga dijadikan menantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beberapa orang ini masuk Islam, mereka juga ikut membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga ikut berdakwah, membantu, mengajak orang-orang yang cinta dengan Sayyidina Abu Bakar dan menyintai mereka untuk ikut masuk Islam. Fa ajabahu jam'un katsirun. Maka banyak di antara teman-teman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini yang memeluk Islam pula. Minhum, di antara mereka Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menantu Nabi itu yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Utsman, menikah dengan Sayyidina Ruqayyah dan Zainab. Ya. Salisul Khulafa'ir Rashidin, pemimpin Khulafa'ur Rashidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu mulia. Dia itu kaya raya tetapi rajin sedekah. Ya. Kalau sedekah itu enggak sedikit. Ya, pernah waktu perang sedekah 1000 kuda. Ya, harga kuda itu berapa satunya? Paling murah itu harga kuda 15 juta. Itu kali 1000. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai sekarang punya amal jariah, yaitu sumur. Ya, namanya sumur Maunah. Di Mekah itu sampai sekarang masih keluar. Asalnya sumur itu milik orang Yahudi.
Karena orang Islam ini kalau ingin ngambil air harus bayar dengan kepada Yahudi itu. Nah, akhirnya orang Islam dirugikan apa tidak? Seperti sekarang ini air milik kita, sumbernya adalah milik warga Indonesia. Tapi yang menguasai perusahaan air mineral itu siapa? Orang Indonesia atau bukan itu? Bukan, mereka orang luar. Ya, mereka merugikan Indonesia. Nah, Sayyidina Utsman enggak mau seperti itu. Ini orang Islam kok dirugikan ini? Akhirnya dibeli sama Sayyidina Utsman. Sumur milik orang Yahudi ini dibeli. Oh, Yahudinya pandai. Enggak mau kalau menjual aset itu. Kalau sudah dibeli, nanti enggak akan ada pemasukan lain. Iya, Bang, enggak? Ya, karena sumbernya dibeli. Akhirnya orang Yahudi enggak mau kalau dijual. Akhirnya gini, wis, saya beli sehari, besok milik kamu. Jadi dibagi dua. Jadi dibeli dengan harga lebih daripada 20 ribu dinar. Mahal. Dinar itu uang pecahan emas 1/4 gram emas. Jadi 2000, ya. Jadi dibeli kalau hari ini milik orang Islam, milik Sayyidina Utsman, besoknya milik Yahudi. Terus seperti itu. Akhirnya Yahudi mau apa enggak penawaran ini? Oh, saya masih dapat uang ini. Sudah dibeli, masih bisa dapat uang. Pikirannya orang Yahudi, orang kafir itu pasti apa? Uang, enggak ada lagi. Pahala mau apa enggak? Enggak mau, pasti ingin uang. Ya. Tapi Sayyidina Utsman ini pandai, enggak gampang seperti dibohongi seperti itu. Sayyidina Utsman berbicara, orang-orang Islam ini kota Mekah, kalau ingin minum air, ambil sebanyak-banyaknya pada hari milik saya. Besok jangan ambil, jangan beli ke orang Yahudi itu. Ya, ketika itu ambil, besoknya orang Yahudi ingin menjual air, enggak ada yang beli. Karena sudah penuh orang Islam ini. Terus seperti itu, sehingga orang Yahudi enggak ada pemasukan juga. Ya, akhirnya ditawar lagi sama Sayyidina Utsman. Sudah, kamu daripada enggak dapat uang, sumur kamu saya beli sudah semua harganya. Akhirnya karena Yahudi ini enggak punya penghasilan, ya dijual, dibeli semua, kemudian dibebaskan kepada orang Islam. Sampai sekarang itu sumurnya ada. Dan itu menjadi pahala yang mengalir bagi Sayyidina Utsman. Ya. Wa Zubair ibn al-Awwam, Zubair bin Awwam, seorang yang teman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang juga beriman kepada Sayyidina Abu Bakar, memeluk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal-awal dakwah itu berat, sulit. Ya. Malah diceritakan itu kalau ingin sholat, mereka itu kumpul di satu rumah namanya Darul Arqam. Pernah ada yang dengar Darul Arqam? Apa Darul Arqam itu? Darul Arqam itu rumahnya seorang sahabat yang bernama Al-Qam, Al-Arqam. Ya, rumahnya itu. Tapi dijadikan tempat sholat seperti ini. Kalau waktu duhur, mereka ke rumah itu sholat berjamaah. Terus keluar. Kalau di Masjidil Haram, ketahuan orang kafir, bahaya apa enggak itu? Bahaya. Ya, jadi Darul Arqam itu tempat untuk ibadah orang Islam sebelum dakwah terang-terangan. Sampai nanti banyak yang masuk Islam, termasuk Sayyidina Umar bin Affan, Umar bin Khattab. Nah, itu yang membantu dakwah secara terang-terangan. Karena Sayyidina Umar itu termasuk jagoan di kota Mekah, sehingga membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerti?
Nah, nanti itu tugasnya kalau bisa dikerjakan setiap selesai nanti pelajaran ada ulangan lagi. Iya. Siap. Al-Fatihah.